Jadi ganti. Hijau ya, Supra. Makan. Terima kasih. Jadi biar saya sekalian luruskan juga. Jadi bahwasannya kami ada melaksanakan kegiatan tadi malam pengembangan kasus penipuan penggelapan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Pecusan Ubud berdasarkan laporan dari masyarakat bahwasanya ada diduga tempat menampung barang gadaian. Kemudian tim menuju ke sana, setelah sampai di TKP di Jalan Pasar Butebung, tim menemukan puluhan motor di dalam gudang tersebut. Kemudian Kanit beserta anggota Reskrim melakukan komunikasi dengan pemilik toko, pemilik gudang, bahwasanya hasil pengakuan pemilik gudang atau toko tersebut bahwasanya barang tersebut adalah barang gadaian. Jadi kemudian kami cek dan cross check lagi, ada beberapa kendaraan yang tidak memiliki plat, kemudian tidak juga memiliki STNK. Akhirnya kami amankan untuk diproses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dan kami juga sudah melakukan segera berkoordinasi dengan pihak Samsat melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin yang kami amankan saat ini. Apabila nanti salah satu kendaraan contohnya terjadi pemblokiran nomor rangka dan nomor mesin, maka kami akan segera menghubungi atau memberitahukan apakah barang tersebut pernah dilaporkan di Polsek atau di Polrestabes Medan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Sejauh ini sudah ada pemilik kendaraan yang datang ke Polsek? Untuk sampai dengan hari ini, dari mulai tadi malam, banyak warga yang sudah mulai datang melihat dan memastikan apakah kendaraan mereka ada di sini. Karena pada saat melakukan pengambilan beberapa kendaraan ini, di tempat terbuka, disaksikan juga oleh warga, jadi warga pun merasa bahwasannya barang tersebut disimpan di gudang yang menurut mereka barang curian, tapi itu masih kami dalami dulu apakah ada kaitannya dengan pencurian kendaraan bermotor atau tidak. Bang, untuk pemilik? Untuk saat ini yang berhasil kami amankan ada 21 unit. Untuk pemilik gudang apakah diamankan, Bang, dan pengakuannya itu barang-barang ini dapat dari mana, Bang? Ya, jadi kalau untuk sementara pemilik gudang masih kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Jadi kalau dari pengakuan pemilik gudang bahwasanya semua sepeda motor yang dia terima itu gadaian dari orang yang membutuhkan uang. Kemudian dia juga kenal dengan pemilik kendaraan tersebut. Tapi itu pun kami tetap akan mendalami lebih lanjut dan melakukan penyelidikan terhadap kendaraan-kendaraan yang sudah kami amankan. Bang, dari hasil pemeriksaan, orang yang begadai ini satu orang saja atau beberapa orang? Atau justru per kendaraan satu orang? Ada yang satu orang.